Kalau jangan ngeluh. Mukanya muka segembira, jangan muka berat. Ada lagi? Ya mungkin itu aja lah kalau Sip. Tahu cara gitu, saya mau ngejalanin dengan sebaik-baiknya ucapan Pak Haji. Gitu. Jangan ngeluh ya. Tapi saya ya. Terus muka lu muka senyum. Muka lu tuh muka berat. Ya jadi dengan keadaan apapun ya. Gembira aja. Iya dong. Nah, kalau hati lu buka, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah masuk. Tapi kalau hati lo nutup, muka lo cemberut, hatinya nutup. Berkah, rahmat, hidayah di dunia Allah gak bisa masuk karena nutup. Orang yang suka ngeluh, yang didatengin binatangnya namanya laler. Tapi kalau lu bahagia, gembira, binatangnya yang nempel tawon. Kalau tawon ada madunya, kalau laler bawa penyakit. Nah lu itu bawa penyakit. Oh gitu? Ya kan ngeluh. Lu ngeluh, luka ngeluh, laler yang datang. Lu gembira, ceria, tawon yang datang. Nah tawon kan bawa madu. Penyakit apapun kita harus gembira aja. Harus gembira karena penyakitnya itu udah seizin Allah belum nyampe ke kita. Udah, ngapain kita ngeluh? Orang udah dari Allah, pusing. Santai aja. Jadi muka lo ganti dulu, jangan muka berak. Kok jangan muka berak, Ji? Biar malaikatnya rezekinya juga seneng mampir ke lo. Sekarang kalau kita tanya nih, cewek dah misalkan, "Mbak, kenalin Mbak sama dia." Oh iya iya. Salamannya gak mau dia, ngeri. Kenapa mukanya gak enak ditata? Gitu loh bos. Tapi kalau lu duitnya tajir, miliaran, cewek juga pengen salaman sama lu. Sekarang cewek boro-boro, kenapa? Karena muka lu gak enak bos. Saya punya istri udah punya cucu, saya makanya yang bikin saya ngeluh itu cucu kan lima nih wajib. Biarin. Saya pagi, misalnya, Pak, habis ngaji nih, habis ngaji subuh nih, kan subuh-subuh pada datang ke gubuk saya minta gitu, Pak, kan kita lagi sama sekali gak ada gitu. Ya gak mungkin, karena lo ngeluh. Benar-benar istri saya benar-benar istrinya kosong gitu ya. Aduh bagaimana, paling istrinya istri mungkin ada buat racun ke dapur, buka buat berjajan dapur dibagi kosong lagi gitu. Maaf ini belakang. Coba lo jangan ngeluh. Mukanya muka segembira, jangan muka berat. Ada lagi? Ya mungkin itu aja lah kalau Sip. Tahu cara gitu, saya mau ngejalanin dengan sebaik-baiknya ucapan Pak Haji. Gitu. Jangan ngeluh ya. Tapi saya ya. Terus muka lu muka senyum. Muka lu tuh muka berat. Ya jadi dengan keadaan apapun ya. Gembira aja. Iya dong. Nah, kalau hati lu buka, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah masuk. Tapi kalau hati lo nutup, muka lo cemberut, hatinya nutup. Berkah, rahmat, hidayah di dunia Allah gak bisa masuk karena nutup. Tapi kalau lo gembira, gak ngeluh, hati lo buka. Masuk aja, rezeki dari ini, rezeki dari ini. Ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih duit, ada yang ngasih order, ada yang ngasih bingkisan, ada. Dan gimana pasti supaya hati kita buka gitu. Ya lu senyum dulu muka lo, bangun tidur senyum. Dia kan pagi-pagi subuh udah benci sama cucu. Bukan, habis senyum, ini kan pagi nih udah beres ngaji nih. Kan itu mau ngaji kan sebelum tahajud nih. Kan bangun jam 1 nih ya. Kan 12. Bangun begini kan di tidur, baru kita pegang tangan. Senyum gitu kan, senyum deh. Senyumnya dipaksain loh. Dipaksa banyak kan selama 3 bulan, 90 hari saya tuntutan begitu. Ya gak bisa, senyumnya mesti legowo. Jadi santai senyum. Oh. Santai. Terus sampai 3 bulan kan, baru saya mandi gitu ya. Habis mandi salat tahajud gitu, salat tahajud, baca doa, baru istri ngaji Quran. Sampai jam 4, sebelum azan saya ke musola dulu, kan saya yang azannya. Nah, udah saat subuh, baru pulang lagi. Saya nggak tahu bahwa jangan tidur. Saya ngaji lagi pada Pak Haji itu. Sampai ngaji baru, sampai jam 5 tidur. Itu yang aslinya saya. Udah benar?
tinggal elunya. Iya, berarti. Enggak akan ngeluh. Dia tuh pada saat cucunya minta duit, dia ngeluh. Enggak boleh. Jengkel juga. Ya, dia benar dia saya terus sama. Jadi muka lu kelihatan mukanya kusut. Kena nasib gitu ya, jangan kena jauh. Enggak nasib, lu tuh bakal nasib orang kaya raya. Tapi karena muka lu berak. Gimana mana kalau muka berak kan yang ada laler, bukan tawon. Nah, coba muka lu jangan muka berak, biar yang datang tawon. Muka lu jangan muka berak. Gitu. Karena kalau muka berak yang dirubung bukan tawon, tapi laler. Tapi saya juga pasti jadi orang. Iya, lu 11-12 sama dia karena jengkel sama mantan. Kalau jengkel mah enggak, cuma sedih aja gitu. Ya, sedih sama jengkel sesaat apa bedanya? 11-12. Jadi kayak kok saya diginiin. Ngeluh enggak tuh namanya? Ngeluh itu. Nih, lu. Apa itu gitu dulu? Kok saya udah 3 bulan ini berturut-turut enggak ada rasa-rasanya. Ya iyalah lu ngeluh. Tapi saya nabung nih tabung saya 190.000 setiap 3 bulan nih. Sehari 2.000 saya mampu nih, Pak Ji. Enggak apa-apa, tapi jangan ngeluh. Kalau itu kan saya mau ditingkatin lagi kalau udah sedikit. Penghasilan lancar ini, mulai ini saya ngejalanin lancar, jangankan segitu, 100.000 saya sehari bisa. Iya, jangan ngeluh. Iya. Oh, itu jangan ngeluh. Penyakitnya ngeluh, jangan ngeluh aja juga ya. Bisa? Amin. Berarti cara begitu ngeluh juga ya, kok saya diginiin berarti. Ngeluh. Harusnya bagaimana? Alhamdulillah. Saya sebulan 10 miliar bersih, alhamdulillah. Nanti kalau dapat 10 miliar sebulan bersih, tetap bini lo kasih biar dia seneng. Nanti bini lo baikin lo lagi, nikah lagi, serumah lagi, nah, sayang lagi. Kembali lagi karena